Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan mengunboxing speaker 10-in. Ini speaker RGF L10 HF156. Oke, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung kita buka untuk kemasannya. Ya, ini dia untuk unitnya. Kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Di sini tertulis untuk wattnya ini 200 watt. Untuk frekuensi responnya di 60 Hz sampai 5,4 kHz. Untuk sensitivitasnya ini di 92 dB. Beratnya di 4 kilo. Oke, ini untuk speakernya seperti ini. Kita coba ukur untuk magnetnya. Ini untuk magnetnya 16 cm. Ketebalan magnet 2 cm. Di sini untuk voice coilnya sudah 2,5 in, lumayan besar. Ini sudah menggunakan soket untuk tempat kabelnya, jadi tidak perlu disolder lagi. Rangkanya lumayan kokoh. Terus untuk dampernya ini juga bagus, tinggi. Jadi down speaker bisa lebih leluasa untuk bergerak. Untuk down speakernya yang bagian pinggir ini sudah memakai 2 gelombang. Berarti ini bisa lebih low untuk suaranya. Untuk down-nya ini juga tebal dan kokoh, tidak tipis. Untuk pengelemannya ini juga rapi. Ini sangat saya rekomendasikan. Di harga 300 ribuan, teman-teman sudah bisa memiliki speaker 10 in untuk middle.
Oke, nanti kita akan coba bagaimana suaranya agar teman-teman bisa mendengarkan dan menilainya sendiri. Oke, teman-teman, ini sudah saya siapkan untuk lagunya. Teman-teman bisa dengarkan menggunakan headset agar lebih jelas. Ini saya menggunakan Bluetooth langsung ke power, ini flat. Kita coba naikkan untuk volumenya. Mungkin itu dulu untuk review speaker RCF L10HF156. Ini menurut saya untuk karakter suaranya, midnya ini mid lembut, ini dominan mid low. Ini lumayan untuk sekelas harga 300 ribuan. Oke, teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.